Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Babe Jahit Channel. Pada kesempatan kali ini, saya kedapatan customer yang ingin merubah kemeja normalnya menjadi kemeja slim fit. Nah, ini saya akan ambil 4 cm ya. Pertama-tama saya akan bongkar dulu jahitan di bawah lengan samping ketiak, karena ini yang akan mulai saya ambil dari bawah lengan sampai ke bagian bawah baju. Nah, ini udah saya bongkar. Kemeja ini kebetulan double jahit ya. Jadi bagian luarnya itu ditimpa lagi dengan double jahitan. Nah, ini saya menjahitnya dari bagian dalam dulu ya. Perhatikan buat Bapak Ibu untuk penjahitannya. Dan untuk memudahkan penjahitan pada proses penjahitan ini, kemejanya kita kancing dulu ya. Jadi agar tidak lari bahannya. Oke. Nah, ini sudah hampir selesai untuk penjahitan pengecilan kemeja menjadi kemeja slim fit. Oke, buat Bapak Ibu dan kawan jahit Promak semuanya, jangan lupa like and subscribe channel saya ya. Karena semoga nantinya saya akan lebih banyak lagi membuat video-video yang bermanfaat. Nah, ini saya gunting ya setelah saya jahit. Oke. Nah, untuk kerapiannya nanti ini akan saya obras. Nah, ini adalah yang sudah saya obras ya. Saya sudah obras kanan kirinya, bagian kanan dan bagian kirinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menjahit timpah dari bagian luar. Karena basic dari kemeja ini adalah ada bagian jahitan luarnya ya, jadi double. Nanti saya akan jahit lagi double jahitan untuk di bagian luar ini. Maka dari itu perhatikan ya video ini, jangan di skip, agar nanti setelah Anda praktikkan di rumah tidak salah langkah ya, proses to prosesnya. Oke, ini memasuki bagian ketiak atau bagian bawah lengan. Karena ini di bawah lengan, jadi ini memang agak sempit ya penjahitannya ini, makanya kita perlu hati-hati untuk penjahitan ini. Oke. Ini saya akan jahit lagi untuk yang keduanya. Jadi ini timpahannya ini ada dua jahitan. Maka saya ikutin lagi sesuai dengan model awalnya pada kemeja ini. Oke. Bisa diperhatikan ya dengan detail. Oke. Ini sudah hampir selesai untuk penjahitan bagian body. Selanjutnya kita akan mengelim kembali ya. Dan pengeliman ini dengan metode dua lepitan ya. Jadi agar terlihat rapih.
Saya ingatkan lagi buat Bapak, Ibu, dan kawan jahit permak untuk subscribe yang belum subscribe channel saya, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Babe Jahit Channel. Oke, ini sudah selesai, kita bersihkan. Karena ini kita ubah menjadi selimpit, maka agak melengkung ya di bagian bodinya. Dan ini adalah hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Bye.